Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview Xiaomi pencukur wajah ya. Xiaomi pencukur elektrik, Xiaomi pencukur wajah. Ini harganya Rp437.000 ya. Jadi Anda bisa beli di online shop seperti Lazada. Ya, jadi Anda bisa membeli barang ini senilai Rp437.000 ya. Yang ini dia elektrik dan kita unboxing, kita akan lihat apa isinya ya. Oke, jadi boxnya seperti ini. Dorong buka ya. Jadi dalam boxnya ini dia dapatnya apa aja ya? Jadi dia dapat satu buah holdernya. Ini dia holdernya, dia terbuat dari aluminium ya, dan di bagian bawahnya ini dia ada karetnya nih, jadi dia nggak licin. Terus di sini dia ada sticknya. Di sini dapat juga dua buah baterai A3. Dan ini pisaunya ada dua biji, jadi satu sparenya ya, dua ya. Cara pasangnya sangat mudah, nanti kita akan lihat aja cara pasangnya. Cara pasangnya dari Xiaomi pencukur wajah ini. Oke, jadi ini dia holdernya. Bagus banget ya, finishingnya juga bagus, halus. Ini dia terbuat dari aluminium, dan di sini ada karetnya ya. Jadi dia anti slip nih, nggak gampang jatuh atau itu ya. Dan ini satu buah holdernya. Sekarang kita akan pasang baterainya. Di sini bagian bawahnya kita buka, kita putar. Di sini dia ada petunjuknya ya, petunjuknya di sini. Cuma dia masih huruf Mandarin. Di sini posisi baterainya nih, ya. Masuknya itu lewat mana gitu ya. Ya, di sini ya. Ini ada plus, ada minus ya. Jadi masuk ke baterainya. Dua buah plus dan minusnya. Dan ditutup. Tekan ya. Dan ini pisaunya. Cara pasangnya sangat mudah ya. Kita bisa lihat di sini, ini cara pasangnya dia. Jadi alatnya ditekan aja dia, ya. Di bagian sininya dia ada cuaknya nih, ya. Oke. Jadi masukin sebelah sininya, masukin sebelah sini, tekan ke samping, baru di itu ya, dimasukin. Tuh, udah. Kalau dibalik. Kalau dibalik nggak bisa ya, dia harus dari sini nih. Jadi ini nggak mungkin terbalik ya. Kalau saya tadi mau balik dia nggak bisa masuk dia. Jadi ini kalau terbalik nggak mungkin ya. Jadi kita masukin, tekan sini, tuh, ya. Dan ini ada protektifnya, tinggal buka aja. Dan alat ini udah siap dipakai, oke?
guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai Xiaomi pencukur wajah. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar Xiaomi pencukur wajah ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami. Sampai jumpa guys.